Macam mana nak lembutkan hati anak, nak baca doa apa? Kan biasa kita, bila kata nak lembutkan hati anak, biasa kan kita sebut apa? Ya Latif, Ya Latif. Tapi, subhanallah, ketika ini, Tuan Guru ni mengajarkan satu nama Allah Asmaul Husna yang lain. Saya kata, apa doa ya untuk lembut sangat hati anak ni? Lepas tu, Tuan Guru ni sebut, baca banyak-banyak Ya Ra'uf. Seru nama Allah Ya Ra'uf. Ya Ra'uf, Ya Ra'uf, Ya Ra'uf. Ulanglah berapa, 10 kali ke, 3 kali ke, 5 kali, tapi dengan hati yang khusyuk. Apa maksud Ya Ra'uf? Yang Maha Belas Kasih. Yang Maha Belas Kasih. Yang Maha Kasih. Yang Maha Belas Kasihan. Subhanallah. Boleh kita iringi dengan Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Yang Maha Lembut. Jadikanlah hati anakku hati yang lembut. Ya Allah, Ya Ra'uf, Yang Maha Belas Kasih. Berikanlah ke dalam hati anakku rasa belas kasihan kepadaku ni. Rasa kesian kepada kita ni sebagai ibu ni. Sebab kesian tu, dia rajin nolong kita. Sebab kesian tu, dia kemas bilik dia tak nak kita marah. Sebab kesian tu, dia jaga lidah dia daripada menyakiti kita. Ya Ra'uf, Ya Maha Belas Kasih, berilah ke dalam hati anak-anakku rasa belas kasih. Boleh baca pada suami, Ya Allah, Ya Ra'uf, Ya Ra'uf, jadikanlah ke dalam hati suamiku rasa belas kasihan kepadaku, Ya Allah. Subhanallah, muslimin-muslimat, belas kasihan ni sangat penting, sangat penting belas kasihan ni, Masya Allah. Eh, rajinnya anak awak ni. Kat rumah apa malas budak ni? Kat rumah orang rajin lah. Kita kadang anak tu memang elok dah orang puji rajin, kita bukan. Dalam satu hari anak kita buat banyak kebaikan tapi kita tak puji. Tapi dua tiga yang dia buat buruk, dia tak kemas bilik, yang tu kita duk sebut-sebut. Dah besar tak kemas-kemas. Akhirnya ada lelaki lain yang suka puji dia dekat luar. Tak pernah marah-marah dia. Lama-lama cinta dia, kasih sayang dia beralih arah kepada lelaki yang baru muncul beberapa bulan. Kita yang besarkan, sebab kita membesarkan dia dengan tanpa menghargai. Filter baru, filter baru. Kita try. Okeylah, ada baik sikit, ada setan sikit. Okeylah, biasalah hidup kat dunia ni. Okeylah, setan sikit, baik sikit. Normal-normal. Ini kira kan macam...